Oke guys, jumpa lagi bersama saya Mario Agustiana Sud di unboxing dan review. Nah, kali ini kita bakal unboxing dan review si Eger. Tas dari Eger. Tipenya adalah Cruiser 2.0 backpack 25 liter. Check it out. Ini dia. Eger Cruiser 2.0. Tampilannya begini, jadi cocok banget untuk naik ke gunung nih. Eger sendiri brand asli Indonesia nih, kalau nggak salah dari Bandung ya, dari tahun 1989. Tampilannya ya seperti ini tuh. Ini keren banget nih, jadi cocok buat outdoor gitu. Ini tipenya. RC Zipper. Ih, kakak nih, ini brand mahal nih untuk si apa? Resleting. Ini mahal buat resleting. Ada warranty card-nya juga. Okay. Nah, untuk kabelannya sendiri nih. Ini sendiri bisa dipanjangin ya. Bisa dipanjangin. Terus ini bahannya juga enak. Nah, ini yang paling seneng nih, kayak tasnya ada rongga-rongga begini, jadi buat kita badan walaupun lama gitu ya, kita panggul gak terlalu apa namanya, gak keringetan, gak bikin panas. Terus tampilan depannya nih, ini bisa dibuka, bisa buat pentilan ataupun handphone ya, atau duit koin atau masker nih. Nah, sekarang masker yang sanitizer gitu ya. Terus bukanya juga bengkeknya juga anti maling maling klub, bukanya begini soalnya guys. Tuh. Oh, bukanya begitu. Terus buka sendiri aja susah ya, maling. Ini bikin bakal surprise. Nah, jadi tipikalnya begini teman-teman, panjang ke atas, jadi bisa muat sampai 25 liter. Apartemennya mantap sekali dalamnya. Jadi bisa buat dompet ya, ini bisa buat dompet nih, dompet. Terus itu terus juga lega sekali yang di dalamnya nih. Jadi teman-teman bisa lah timbangan tas ini, yaitu tasnya made in Indonesia, Bandung kan, benar kan. Oke, itu dia review singkat dari Eger Cruiser 2.0 25 liter. Detailnya juga oke banget, mantap lah ini. Nggak kalah penting kalau teman-teman mau taruh barang-barang lain atau misalkan minum ya, botol, jadi kalian juga sudah dilengkap. Sip, gitu dulu review dari Eger Cruiser 2.0. Terima kasih. Nah, udah lihat ya, Cruiser 2.0. Cruiser 2.0 ini Eger 25 liter. Fiturnya dia helet tuh, ini nggak bikin panas, rongga-rongga, terus ini bisa muat banyak sekali, di dalamnya masih ada kompartemen, di kanan bisa ada lagi, dan di depan masih ada. Jadi cocok untuk ke kantor gitu ya, terus ataupun naik ke gunung, ataupun dipakai buat jalan-jalan casual. Sip, gitu dulu review dari Eger Cruiser 2.0, 25 liter. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Mario Agustinus.